Ada kura-kura. Ah, teman-teman, di sini ada kura-kura. Di dalam. Oh, kura-kuranya gede loh. Tidur. Ada kura-kura lagi yang kecil. Ah, ada kura-kura di sini, kura-kuranya udah bangun, guys. Wow. Ada yang di batu tuh. Dia udah sarapan pasti karena udah semangat. Halo. Dia jilat-jilat. Gede banget. Jilat. Jilat sama ini. Nah. Nah, sekarang waktunya Farhan nih. Kok itu Farhan aja bisa? Kamu mau riset? Ya, udah. Coba-coba aja. Kira-kira Farhan bisa nggak ya, teman-teman? Ayo, Partem! Semangat! Ayo, Partem! Kita semangatin Farhan, teman-teman. Ke biru-biru, iya! Nah, ayo, Partem! Ayo, Partem! Kanan, hijau, atas! Ambil yang hijau! Bukan! Hijau yang atas, orange! Sayang, aku juga sakit. Kecil banget! Ayo, Partem! Wuhuu! Ada Tarzan! Rasanya enak dan seru. Hanya pegel aja, kalau nggak pegel dilanjutin. Bantuin powernya ya, Mas ya? Siap, belum. Siap, siap, tarik, boleh. Belum pernah coba. Oke, jadi ini pertama kali sebenarnya dalam hidup main wall climbing atau panjat tebing lah ya bisa dibilang. Buat first time yang baru pertama kali manjat kayak gini, worth it sih sebenarnya. Ya ngetes tangan juga sih sebenarnya, nggak berlaku buat cewek atau cowok, selagi kalian yang punya yang biasa manjat atau kayak Farhan pun yang sering manjat pohon yang umurnya jauh di bawah aku, Farhan jauh lebih tinggi gitu kan. Jadi mau umur kalian nggak akan membatasi itu. Worth it, buat kalian coba. Sekarang waktunya Mas Sugi naik. Enak. Ini baru pertama kali. Iya. Baru pertama kali tapi udah sampai atas ya. Wah. Pas sampai atas gimana? Pas sampai atas enak. Pertamanya aja itu. Emang tadi sempat kehabisan nafas gitu ya? Iya. Kehabisan nafas. Ini aja masih gemeter nih. Tapi bakal nyangka nggak kalau sampai atas? Enggak. Tadi prediksi sampai mana? Sudah sampai yang kuning itu ya, termasuk stop itu. Tapi masih bisa. Masih. Gak tahu nyampe ke atas. Yang mau mencoba silakan mencoba. Hey teman-teman,
waktunya saya. Let's go. Gimana rasanya ini? Deg-degan. Ayo kita coba. Nah, let's go teman-teman. Belum mulai udah deg-degan. Bismillah. Ini bang. Rasanya masih nano-nano. Belum di atas teman-teman. Semangat teman-teman. Ini first time. First time aku naik ini teman-teman. Aduh bismillah. Guys aku jujur aja ini deg-degan. Gak bisa. Teman-teman, rasanya ya, awalnya semangat, lalu pas di atas tangan kita kram dan berat badan kita menambah. Nanti next time kita coba lagi ya. Itu boleh dipegang? Boleh. Itu burung apa bang? Yang putih. Yang ini ayam. Oh ayam. Ini apa? Ayam ini parkit, dia kalau itu makau. Makau, boleh pegang makau nggak? Boleh. Wow, ini makau teman-teman. Kita boleh pegang ya. Cak, ada namanya nggak bang? Ada. Siapa namanya? Wah, namanya keren banget. Rexy. Wow. Nama. Hello. Hello. Teman-teman, kita kasih makan burung makau. Makan. Nyam-nyam-nyam, enak. Wow, teman-teman, aku pertama kali pegang burung makau. Teman, ini burung parkit. Makannya sama, kacang-kacangan. Kita kasih makan ya. Wow, biji-bijian kacang-kacangan, teman-teman. Oke. Tapi dikupas juga? Burungnya pinter-pinter, teman-teman. Dia nggak langsung makan, jadi dikupas dulu. Teman-teman, ayo ikutin aku yuk. Di dalam ada apa ya? Kita belum tahu teman-teman, ayo ikutin aku yuk. Wah, lihat banyak banget kan lampu-lampu teman-teman. Wow. Wow, di sana ada ikan teman-teman. Wow. Kita kemana teman-teman? Ke sana apa ke sana? Ayo ke sana ya. Let's go. Wow, teman-teman ada kuda. Apa kita mau naik kuda teman-teman? Gimana? Komen di bawah teman-teman. Ayo kita naik kuda, yuk. Emang subau mah gede-gede juga. Wow, kudanya gede-gede teman-teman. Naik kudanya bayar ya? Apa enggak? Berapa? 50 teman-teman. Berapa lama? 2 putaran. Oke. Okay. Gimana teman-teman? Apa kita mau naik? Yuk, kita bayar yuk. Let's go. Sini ya bang. Hello, abang mau naik kuda. Berapa? 1 orang, berarti 50.000. Oke, okay. Kita bayar ya teman-teman. Cih. Oke, okay. Makasih. Let's go. Aku udah nggak sabar nih mau naik kuda. Gimana bang? Kaki kita ditaruh di situ ya? Teman-teman, aku mau naik kuda. Lagi belum masuk bang, bye. Oh, kudanya gede banget teman-teman. Wow, aku ini yang kedua kali naiknya. Waktu itu pernah naik di puncak tapi nggak segede ini. Bye, ikutin aku yuk main kuda. Kita naik kuda teman-teman. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Namanya Angel. Ya teman-teman, aku udah dapat lagi wortelnya. Kita beli lagi, kasihan kudanya. Karena harganya 10.000 teman-teman. Jadi kita kasih ini wadah kedua. Hello. Nyam nyam nyam.
dia suka nih. Nih Angel kayaknya lapar ya. Ini namanya Angel, teman-teman. Teman-teman, di sini ada berbagai macam kuda poni. Ada apa? Kita lihat yuk. Di sini ada alpaka. Alpaka ya namanya ya. Teman-teman, ada alpaka. Kak, boleh kasih makan? Boleh, silakan. Pakai wortel. Halo. Halo, dia makan teman-teman. Namanya alpaka. Halo. Lucu banget. Namanya siapa, Pak? Namanya Siwi. Ini? Melissa. Wih, namanya cantik-cantik. Siwi. Melissa. Makan lagi. Ah, Siwi mau lagi nggak, Siwi? Masih makan. Melissa cepet ya makannya ya. Kecil banget. Hah? Kuda mini, namanya kuda mini. Boleh kasih makan? Halo, namanya siapa, Pak? Miss Magic. Wih, namanya keren banget, namanya Miss Magic. Ukurannya emang mini, namanya kuda mini, teman-teman. Dia kita kasih makan. Boleh pegang nggak, Pak? Halo, namanya Miss Magic. Kecil banget ya, teman-teman, nih. Kita kasih makan lagi. Wah, oke. Kita lanjut, yuk. Wow, di sini ada kuda poni. Ini apa namanya? Kita kasih makan aja ya, nanti kita tanya namanya apa. Halo, siapa mau makan? Dia nggak mau makan, teman-teman. Lihat, lihat sapinya berbulu, teman-teman. Ini kayaknya impor, tapi nggak tahu namanya apa. Teman-teman, di sini ada keledai dan kuda poni. Kita kasih makan keledai. Ini kuda poni, teman-teman. Wah, ini namanya kuda poni. Halo. Teman-teman, dia berebut makanan. Kita kasih yang adil ya, teman-teman ya. Ini udah tadi, ini udah. Wow, teman-teman. Kita kasih dia makan. Abang, ini umurnya berapa? Udah 12 tahun, kan? Wow, maksimalnya umur berapa, Bang? Maksimal dia ada di 25 sampai 30. Oh, wow. Oke. Makannya emang rumput ya? Kalau makan utamanya rumput. Oke. Okay. Sehari dia bisa 4 sampai 50 kilo makan. Wow. Kalau wortel cuma snack-nya aja. Halo teman-teman. Aku lagi naik ayunan terbesar nih di sini. Aku belum pernah sebelumnya naik segede ini, teman-teman. Lihat nih, segede apa ayunannya, dilihat ya. Huha, aku bisa masukkan semua badanku. Wow. Lihat teman-teman. Bye-bye. Enak banget ya tiduran. Teman-teman, seru banget hari ini. Tapi kayaknya sampai sini dulu ya vlog kita hari ini. Karena aku capek banget, teman-teman. Lihat di belakang aku habis main ayunan di situ. Enak loh. Siapa yang pingin? Ayo datang ke sini ya. Alamatnya nanti aku tulis di bawah ini, teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and share video kita di Arwen and Family. Bye-bye. See you next video.